Here we go! Gila sih, karakter A124 akhirnya dibuff oleh Garena cuy. Setelah sekian lama ya cuy, gue sampai ini siapa nggak percaya sih dibuff. Nah, kalian lihat sendiri kan, cooldownnya 10 detik cuy. Bayangin cuy, kalian lihat Chrono. Nah, Chrono cooldownnya 170, A124 10 detik doang cuy. Wah, gila sih. Gue udah gak sabar main Nero. Hero karakter gua dulu ya cuy, karakter favorit ya cuy. Kalian subscriber lama pasti tau lah ini hero favorit gua. Oke, tanpa berlama-lama lah, langsung aja kita main ya. Gua gak sabar enaknya seperti apa setelah debuff ini. Yuk. Masuk satu orang aja sih. Oh, ada lagi dong. Bentar dong. Nah, ini dia. Oke, yang satu di bawah, yang satu di atas. Wah, lari dia. Wah, cooldownnya mantap sih. Bentar, kita cari obstacle. Wah, nggak perlu pakai medkit ya. Ini soalnya cepat kali cuy. Duh, kan baru aja ditekan langsung skipnya cuy. Tapi gak ada pelurunya, soalnya dia di mana sih? Bentar guys. Nah, ini dia di sini. Kita harus santui dulu di sini. Oke, lagi dong. Emot yang mana nih? Yang ini aja lah, sekali-kali. Tapi emang mantap sih karakternya sih. Dulu yang di box itu gue udah suka banget. Tapi orang-orang yang dulunya pakai Chrono sekarang pakai ini. Tapi belum ya, masih belum pada tahu kalau ada karakter ini kali ya. Soalnya sedikit ya. Gak tahu pasti ini tuh enak sih. Bentar.
Jadi untuk kalian yang masih pakai krono, mending menurut aku berhenti sih pakai krono. Soalnya krono udah di-nerf parah coy. Kulitnya lama, terus larinya dikurangin, ya nggak enak lah. Mending pakai ini aja coy, menurut aku sih ya. Ya kalau kalian ingin niru sih nggak apa, kalau nggak mau ya udah gitu kan. Saya cuma ini aja ya, mau ngerekomendasiin aja coy. Jadi setelah update ini emang gue jujur coy, emang enak sekali coy. Kulitnya ini 10 detik doang lu anjir. Gila sih Garena. Thank you banget buat Garena ya, yang udah nge-buff karakter ini. Karakter yang pernah dipakai orang-orang ya. Oh, anjir, musuhnya detail lucu. Terus kenapa ini? Wah, ini kalau kalian gak percaya sensitivitas gue ini 100 semua. A few moments later. Bawa lu musuhnya lu. Aduh. Nope. Mungkin cukup segitu ya gameplay dari gua. Untuk yang suka ya gua main pakai ini, ntar gua bikin videonya lagi lah yang lebih bagus lagi dan lebih keren lagi lah, pokoknya bisa kill banyak, lebih mantap lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe nya gua Vin mau cabut dulu. Thanks for watching, see you in the next video. Goodbye.